karena kat Quran berfirman wa'budullah wa la tusyriku nabi syai'a wa bil walidaini ihsan. Sembahlah Allah, jangan nyekutukan dengan apapun. Dan boleh nyembah Tuhan elok-elok lah, enggak kedua orang tu. Elok je metu tu ada empat macam. Elok ngaji metu tu. Satu, kaulan karimah. Umuman yang lemah lem. Jadi kalau kita nyobokan makanan berbuka-gela, pahmah berbuka. Kalau kurang pedas, ini cabai. Kalau kurang manis, ini gula. Jangan, minum lemah, minum lemah. Minum lemah, mah, 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 mah. Pajuh lah. Dia kaulan kari. Faham ibu-ibu? Ingat tak? Kedua, fi'lan hasanah. Tingkah laku kita, siapkah yang bagus-bagus yang dong bapang tadi. Nah, tu apa kebutuhannya? Kalau dong bapang masih mudut, nah, tiap masih mudut munah di rembatan ni, jangan munah jual lagi Samsung. Dong bapang, duduklah warna. Dia kenapa kita mudut munah anak, oi? Tapi jadi tu, tiga lagi. Kalau kita baju umpamanya dengan 60 ribu, sarung dengan 50 ribu, najuklah bapang dengan 150 ribu. Itu dimulikah bapang. Itu arti fi'lan hasanah. Yang ketiga, kawan-kawan jimetu itu dipelarinya, yo, dijaga, disayangi, dihubungi. Siapa nak ziarah dengan dong bapang ke kuburnya, dia sempat ziarah kuburnya, elok-eloklah nak kancing dong bapang dia kata Rasulullah. Sama kata ziarahnya kubur. Bantu kawan-kawan dan tak kawan dia dalam waktu muda dulu. Sangat bersubuh petang-petang, capai kutu. Bapak? Atau ajaknya dia sampai ambil puntong. Atau cakau itu. Apa dia pergi muda kan? Tak sayangi mereka. Kita elok ngaji itu. Dua ngelamat dia sama elok ngaji. Yang ketiga, doalah rumah. Jangan lupa doakan dong bapang itu. Turan nak ajar, Quran nak cikir tua. Apalagi kamu. Tidak-tidaknya tiap udah Fatihah, doakan dong bapang. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Ya Allah, ampunlah dosiku. Dosi untuk sayanglah aku. Dosi sayanglah untuk dengan bapangku. Luk dinyayangi waktu aku masih kecil. Nak sayangan jemutu dengan mereka. Kerana tujuh ilah Tuhan kita doakan berjadi itu. Luk Tuhan, sayangilah dok bapak. Lo dinyayangi aku masih. Okay.